Aduh, gimana ini ya? Asli gabutnya di rumah aja terus pusing. Buka Instagram, buka TikTok, Twitter, Facebook, semua sudah dibuka, YouTube. Aduh, ngapain ya? Astaga. Oh iya, belum beli baju lebaran. Mau ke mall tapi nggak bisa ini. Gimana ya? Oh iya, coba cari-cari di Shopee kali ya. Mudah-mudahan nemu yang cocok. Beli aja sikat, pokoknya ndak urus. Halo guys, welcome to Ciwang Mau Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi beberapa hari yang lalu aku karena gabut ya, nggak tahu mau ngapain guys. Jadi kita searching-searching di e-commerce ya. Akhirnya kita pilih Shopee. Dan ternyata barang-barang di Shopee bagus banget dan murah-murah. Nah, karena waktu itu kita udah belanja guys, untuk kebutuhan baju lebaran. Kita beli baju koko ya di Shopee, dan sekarang barangnya udah datang. Dan ini dia barangnya. Haps! Ini dia barang yang kita udah belanja di Shopee guys. Kita belanja total ada 3 item, dan akan kita tunjukin kepada kalian seperti apa ketika kita pakai barang ini. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, maupun share ke sosial media kalian. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Let's go! Oke, ini dia barangnya. Kita akan coba unboxing ya. Terus nanti kita akan tunjukkan ke kalian semua gimana look aku ketika sudah memakai salah satu dari baju yang udah kita beli ini. Let's go, kita bongkar. Guys, ada 3 item ya guys bajunya. Sekarang kita buka satu-satu. Kita buka dari yang warna hitam dulu ya. Warna hitam. Ini dia. Kalau dari tampilan kurang lebih ya sama gambar yang mereka tunjukin ya di Shopee. Kemudian kalau bahannya itu kayaknya nggak murahan ya, nggak apa ya, dari harga kita itu belinya murah banget guys. 3 item ini ya kurang lebih 150 ribuan lah, bayangin. Kalau dari bahan kayaknya kalaupun dipakai seharian itu ya masih nyaman ya. Ini yang warna hitam. Oke, okay. Coba buka yang warna abu-abu seperti apa. Ini yang warna abu-abu. Bahannya sama ya, cuman motifnya doang yang beda. Ini yang warna abu-abu. Bahannya adem ya. Oke, satu lagi. Tada, kayaknya ini yang paling cocok di kulit aku ya guys. Warnanya coklat-coklat, gimana gitu, kayaknya cocok aja dengan warna kulit. Oke, mungkin next langsung kita cobain dan kita tunjukin kepada kalian semua seperti apa ketika kita udah pakai. Dan ini dia look aku yang pertama. Oke guys, ini dia look aku yang pertama. Di sini aku pakai baju yang warna hitam. Warna hitam itu keren banget ya, cocok banget membuat tampilan kita kelihatan lebih elegan. Dan untuk bahan ini nyaman banget dipakai loh, adem. Dan untuk ukurannya di sini saya menggunakan ukuran size L. Mungkin yang badannya sama kayak aku bisa mesennya menggunakan size L. Oke, ini dia look aku yang kedua. Jadi di sini tuh bahannya masih sama ya guys, cuman aksennya sedikit berbeda karena di sini terlihat di kantongnya itu ada aksen warna krem dan juga di lengannya ada sedikit warna krem. Tapi walaupun seperti ini kelihatannya cocok banget juga di badannya, enak banget dipakai seharian pun gak ada masalah ya guys.
kalian mungkin bisa mencontoh kayak aku. Oke, dan ini dia look aku yang ketiga ya. Warnanya tuh di sini kita gunakan warna yang krem ya, atau ini mungkin agak kecoklatan ya, nyatu banget dengan kulit aku. Dan aku tuh sangat suka karena bahannya juga sama, adem banget di badan, dan kalaupun kita mixkan dengan celana jeans dan sepatu sneaker itu masih cocok banget guys. Dan ini tuh recommended banget bagi kalian yang suka tampilan seperti ini. Oke guys, itu tadi 3 look aku ketika menggunakan baju yang udah kita beli di Shopee ini ya. Jadi kesimpulannya, belanja di Shopee itu sangat recommended ya. Bukan cuma recommended, tapi tidak menguras kantong kalian. Jadi kalau mau belanja kebutuhan apapun itu, mungkin Shopee adalah salah satu e-commerce pilihan kalian. Jadi saya sedikit mau ngasih tips buat kalian semua untuk berbelanja di Shopee. Pertama, jangan lupa pastikan bahwa toko tempat kalian belanja itu star seller apa bukan. Ini sangat penting karena kalian bisa apa ya, meyakinkan diri kalian bahwa produk yang kalian beli itu sangat layak dan sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, hal penting kedua adalah jangan lupa scroll ke bawah ya, lihat kolom komentar yang ada di bawah. Pastikan bahwa review-review toko tempat kalian berbelanja itu sangat bagus, sehingga nantinya ketika kalian berbelanja tidak akan kecewa. Oke, dan terakhir, jangan lupa kalau mau belanja guys, terutama kalian yang mungkin budgetnya pas-pasan, jangan lupa pastikan sesuai dengan kebutuhan kalian, dan jangan lupa pastikan bahwa betul-betul sesuai dengan isi kantong kalian. Jangan sampai kalian check out dan tidak bisa bayar, itu penting ya guys. Oke, cukup sekian mungkin video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, maupun komen di kolom komentar yang ada di bawah. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan ada manfaatnya buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.